untuk laporan tentang masalah supervisi ini saya sudah siapkan bukti bisnisnya salah sih pak. Jadi ini untuk kelas umum masih ada plus buku kas tunai, buku pembantu pajak, buku rekening bank, beli aksara dan SPJ juga sudah siap ya pak. Jadi mungkin ini hanya yang baru yang tahun ini, yang lainnya mungkin disimpan di sebelah sana pak. Administrasi sarana dan prasarana, buku induk, laporan simbada, dokumen inventaris barang, buku, penghapus barang, kartu inventaris ruang, SK tim belanja barang, kartu kendali barang, buku catatan perawatan barang. Ada semua apa ini? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Mohon maaf, ini saya akan ingin tahu, Pak, untuk kegiatan supervisi, khususnya untuk persuratan dan pengarsipan, Pak. Iya. Kira-kira ini buku agenda surat masuk ada nggak, Pak? Surat agenda masuk ada, Pak. Buku agenda surat keluar. Surat keluar juga ada. Ya. Kumpulan SK pembagian tugas guru dan staf, Pak. Ada, Pak, ada di lembar surat ini. Ya. Terus SK kepanitiaan barangkali ada, Pak? Semua SK sudah ada di lemari, sudah komplit. Ya. Arsip surat masuk? Ada. Surat keluar? Ada. Kemudian buku kendali surat masuk? Ada semua di lemari di sebelah atas. Jadi ada 10, Pak, ada semua ya? Ada semua. Oke, Pak, terima kasih ya atas supervisinya. Mohon maaf, sudah diganggu, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak, diganggu, Pak. Untuk supervisi akademik kesiswaan, Pak, ini, Pak, di antaranya buku induk siswa, buku klaper, buku leger nilai, buku mutasi. Ini ada 9, Pak, sebelumnya, sampai data jumlah siswa. Ini yang harus ada di kegiatan kesiswaan. Yang tadi Bapak sudah supervisi, itu ada beberapa yang sudah lengkap, tapi ada beberapa juga yang, mohon maaf, masih belum lengkap. Nah, di antaranya arsip ijazah itu datanya masih lagi saya tunjukkan, Pak. Jadi kemarin lagi diperiksa, lagi ada akreditasi tim tercecer. Jadi sekarang lagi dikumpulkan lagi, mudah-mudahan nanti terkumpul semua dan sudah lulus. Nanti Pak Arif, untuk kegiatan supervisi berikutnya harus bisa melengkapi ya nanti, Pak, bersama-sama. Kita bantu nanti.